yang atas ada kitab-kitab, ada Ihya Ulumuddin, ada terjemah Fathul juga, Ulumul Maram, ada Baiji juga. Ada masker, tasbih. Nih. Ini sarung-sarungnya. Mandi, ada minyak kayu putih, ini ada masker banyak guys, ada peci, ini punya masker banyak guys, safety. Oke, lanjut. Lemarinya Kang Adnan. Ini ada baju-baju. Ini ada kitab-kitabnya itu di atas biasanya. Ini di bawah ada sarimi, persediaan untuk makan. Baju kaos. Ini niat untuk tidur ini guys, enggak untuk mondok, enggak punya kitab sama sekali ini. Ada obat-obatan. Nah, ini orang ini jangan-jangan ini dia ngerokok guys. Guys, tolong aja di maling Kang, korela sisikan wajah janku demi masa depan. Kita tutup lagi. Nah, ini di atasnya ada masker juga, ada pakaian, ini ada buku-buku. Di sini ada peralatan untuk mencuci. Ini sabun cair, Sovel, deterjen, pen Hitek. Setelah ada selimut, ada soklin cair juga. Ada tasbih juga. Ini pemilik predikat kamar terbaik tahun kemarin. Kita buka lemari selanjutnya. Wah, ini penuh dengan stiker. Ini anak branded guys. Yuk kita buka. Wih, rapi guys. Wah, ini ada colokan, ini apa guys? Coba colokin. Ini ada power bank. Oh, ternyata ada lampunya guys. Wah, keren-keren. Ini anak elektro biasanya guys ini. Wah, lemarinya dikasih lampu. Ini kita rapi. Ini ada setelannya, ada pengharum. Lemari ada spidol warna, ada insulator, ada kotak-kotak peralatan. Ini ada sarung, baju-bajunya. Wah, ini ada. Coba guys, berapa tebak? 2000. Ini tempat celengan santri.
ini biasanya dibuat untuk dari pemeriksaan HP. Coba kita lihat apakah ada HP-nya atau enggak. Ini guys, biasanya ini dibuat untuk menghindari pemeriksaan. Nah, ini dapat HP 1. Nanti kita proses selanjutnya.